السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب صلِّ صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حمد الله المصطفى والصلاة والسلام عليه وسلم. وإن كان فدنا ويزول القيم الشهر الصالحين. شهد لنا ولم الفاتحة. Sedikit sekali tidak ada. Baik,
Itu secara keseluruhan, secara ijmali orang kata. Jadi hak mana yang wajib di atas kita mempelajari mengetahui beriktikad secara tafsil, secara satu persatu. Dia kata setengah daripada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang wajib diketahui akan dia akan sifat dari barang tu sifat atas jalan tafsil. Mana atas jalan satu persatu. Mana di atas setiap orang mukallaf mesti dia kena tahu sifat ni, sifat yang akan disebut nanti, berapa yang akan disebut secara tafsir satu-satu serta dengan dalil sekali. Ni hak wajib secara tafsir. Adapun secara keseluruhan tak terhingga banyak, tak ada bilangan. Adapun secara tafsir dia ada bilangan dia, iaitu barang yang wajib diketahuikan dia kan barang itu atas jalan tafsir 13 sifat. Jadi ini berlaku di atas mazhab Asy'ariyah, mazhab Abu Hasan Asy'ari. Mazhab Abu Hasan Asy'ari dia mengatakan bahawa wajib di atas setiap mukallaf. Itulah mukallaf. Orang lain tak dah. Mukallaf ni mana orang yang sampai umur lagi berakal. Wajib di atas dia mengetahuikan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala secara satu persatunya. Dikatakan hanya 13 sifat aja. Rasa banyak ke sikit 13 sifat? Tak banyak dah. Sikit je. Itu secara satu-satu serta dengan dalil sekali. Atau 20 sifat. Atau mereka kata 13. Jadi maknanya perkara yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsir iaitu 20 sifat. Mana pula tadi 13, ini 20 sifat pula. Ini di atas mazhab Maturidiyah. Abu Mas'ud Al-Maturidi dia mengatakan bahawa wajib di atas setiap mukallaf mengetahuikan tentang sifat Allah secara satu-satu adalah 20 sifat. Atas khilaf yang lagi akan datang. Maknanya dalam keadaan 13 20 ini adalah khilaf akan disebut nanti pada huraian yang akan datang. Jadi khilaf ini tidak akan menjadi masalah. Cumanya yang penting kita belajar. Jangan duduk bergaduh pula. Wajib di atas orang ngaji 13 ya. Tak 20 sifat bergaduh. Jangan duduk bergaduh sebab ini khilaf. Jadi kita nak ambil apa ni? Yang selalu kita ambil, yang kita dah kata sebut, ngaji kita ke apa? Ngaji kita sifat 20 lah lagi. Bagi termasuk lah yang 13 tu. Bila sebut 20, yang 13 tu dengan sendiri, dengan itu dia akan masuk. Ada semua tu kerah juga dia kata. Dia kata aku ngaji tu, tegur kita hak 13 je, hak 20 tu tak wajib. Jangan bergaduh, ini benda khilaf. Sampai tekak sekali. Sedangkan ini pandangan ulama. Buat yang penting kita belajar. Jadi setengah ulama kata Abu Hasmas apa ni Abu Mansur Maturidi dia mengatakan wajib di atas setiap mukallaf mengetahui kan tentang sifat Allah secara satu-satu ada dah 20 sifat. Kata apa ni Abu Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dia mengatakan 13 sifat. Cukup dengan 13 pun memadai dah. Boleh juga. Kata dulu apa ni Abu Mansur Maturidi kena 20 sifat. Sebab apa? Nanti akan diuraikan. Dan qaul yang rajih itu qaul yang pertama. Qaul mana pendapat? Yang baca qul pula. Qaul.
qaul, qaul yang rajih, yang kuat. Rajih itu mana dia kuat dalam bahasa Arab. Qaul yang rajih itu, yakni pendapat yang kuat itu, qaul yang pertama, pendapat yang pertama. Maknanya yakni 13 sifat. Qaul yang pertama, qaul yang rajih itu mana pendapat yang kuat itu, yaitu pendapat yang pertama, yaitu 13 sifat. Jadi yang mengatakan kuat awal duk bahas, duk ngaji adalah duk 13 sifat kuat. Maknanya ramai ulama mengatakan hanya 13 sifat saja. Berarti kuatlah. Tetapi qaul yang kedua macam mana pula? Walaupun qaul yang pendapat yang pertama kuat, tetapi pendapat yang kedua masyhur pula. Pendapat yang kedua, adapun pendapat yang kedua ialah 20 sifat itu ialah pendapat yang masyhur, yang tersohor. Maknanya biasa orang tahu dah ngaji kita apa? Kita Suluddin. Apa dah? Ngaji sifat 20 lah. Dia tersohor satu pula. Walaupun pendapat yang pertama tu kuat, tetapi yang sohornya, sohor tu bagi apa? Yang orang kebiasaan orang tahu ngaji kita itu adalah sifat 20 sifat. Itu saja. Baik. Jadi walaupun hanya wajib di atas mukallaf mengetahui tentang sifat Allah tadi secara tafsir itu hanya 13. Jadi yang 7 lagi itu macam mana pula? Dia kata dan 7 yang tinggal lagi itu, jadi 13 pada tinggal lagi 7 kan. Yang iaitu sifat maknawiyah tu. Yang 7 yang tinggal lagi itu, yakni sifat maknawiyah itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Wajib diketahuikan atas jalan ijmal, mana atas jalan keseluruhan, tiada harus menharam dinafikan dia kan yang 7 tu dengan ijma', ijma' ulama. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah yang ijma' ulama. Berarti kalau orang yang menafikan, maka hukumnya haram. Sebab apa? Sebab apa mengatakan haram? Kerana setengah ia dan kerana ia 7 tu. Mana tahu tu bahasa Melayu kan. Dia ada ia, ada dia, kan dia tu dia penting kan. Jadi kita faham ia tu apa. Kerana ia 7 sifat tu, setengah daripada segala perkara kamalat, setengah daripada sifat-sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala, setengah daripada sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 7 tu tak diwajibkan mengetahui secara satu-satu sekalipun, dia hanya wajib secara keseluruhan, tetapi tak boleh kita menafikan, tak boleh. Sebab yang 7 tu pun sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik. Maka barang siapa menafikan dia akan 7 sifat yang tinggal lagi tu. Siapa-siapa menafikan dia, menolak, maksud menafi mana menolak eh. Menafikan dia, jadi ia barang siapa tadi kafir wal iyazabilah. Auzubillahi minasy. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran. Boleh faham tak agak-agak? Boleh Maknanya siapa-siapa menolakkan sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum dia kafir. Apa maksud?
Contohnya dia menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa, serta dengan dia mengatakan dengan mensabitkan lawan dia. Nah, seperti yang disebutkan tepi itu. Tengok tepi itu nombor 2. Jadi ia kafir ini jika dinafikan dia serta disabitkan lawannya, seperti dinafikan keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa dan disabitkan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Dia faham tak? Maknanya kalau dia menafikan keadaan Allah daripada berkuasa serta dia mensabitkan lawannya, lawannya lemah. Allah tak berkuasa, Allah tu lemah. Mana dia itikad macam tu? Dia yakin, maka hukum dia adalah kufur. Sebab orang tidak beriman tidak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di segi apa ni? Tujuh yang sifat. Jadi jangan kita tolak. Walaupun tak diwajibkan mempelajar apa ni mengetahui secara tafsir, tetapi jangan kita tolak tentang tujuh sifat tu. Nanti takut-takut bahaya akidah kita. Dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsir jua. Sambungan lagi, tak habis lagi. Jadi kita dah sebut tadi, wajib belajar, wajib tahu secara ijmal. Tak wajib secara tafsir sahaja, tetapi itikadnya, pegangannya mesti. Seperti mana kita yakin keadaan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, keadaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak lemah. Dan seterusnya sifat-sifat manawiyah yang tujuh itu secara keseluruhan wajib beriman dan ketahui. Adapun secara tafsir satu-satu tidak diwajibkan, kata Abu apa ni Abu Hasan Asy'ari, Imam apa ni Mazhab Asy'ariyah. Tetapi kebiasaannya bila kita belajar, maka kita akan masuk dua-dua. 13 pun kita belajar, sifat 20 pun kita belajar. Sebab bila kita ambil yang lebih, maka yang kurang itu dia akan masuk dengan sendiri. Boleh faham? Itu maksudnya. Habis itu. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujud. Dia masuk saja ini. Masuklah sedikit-sedikit-sedikitnya. Itulah kalau boleh istiqamah, insyaAllah dia akan dapat rumah secara apa namanya tentang sifat-sifatnya. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujud. Sifat yang pertama, maka yang pertama, sifat yang pertama daripada 13 sifat itu yang wajib di atas kita mengetahui secara tafsir itu, iaitu sifat wujud. Wujudun dalam bahasa Arab. Artinya, arti wujud tu apa dia? Wujud tu bahasa Arab. Wujud-wujud tu adalah ada. Kita pun cakap je, dia wujud tak? Yang tak wujud je, maknanya macam tak ada je. Kita ada juga ambil bahasa Arab mari cakap. Boleh juga kan? Kalau pergi Thailand lagi lah. Nak pergi mana? Nak pergi dukan, beli saka. Pergi dukan, dukan kan kedai, saka tu gula. Dia pergi dukan cakap guna, cakap Arab. Dia dah biasa kan? Boleh juga. Baik. Jadi arti wujud adalah ada. Maknanya kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ada. Mana ada Allah Subhanahu wa taala, yakin di hati kita. Pegang sungguh-sungguh keyakinan kita, beriman kita adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin macam tu. Dan dikehendaki dengan wujud itu, apa maksud wujud ada Allah Subhanahu wa taala tu? Dihuraikan lagi supaya kita faham betul-betul.
Apa maksud kata dikehendaki dengan wujud tu? Dikehendaki dengan wujud itu ialah wujud yang zati. Yang zati, yang betul, yang sengati, yang bangsa zat. Wujud adalah wujud yang zati. Mana wujud yang dibangsakan kepada zat, mana wujud zat. Ada apa? Ada zat. Macam kita, dia ada tak ini? Tak ada. Berarti zat dia tak ada, badan dia tak ada. Macam itulah. Bukannya, dia ada tak? Ada. Ada apa? Pakaian dia tadi. Mana diri dia tu? Macam itulah. Bila sebut ada, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna apa dengan makna bahawa ada Allah Subhanahu wa taala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya ni Allah. Ni huraian lagi. Apa maksud ada yang sebenar? Maksud ada di sini adalah adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dengan memberi bekas, dengan tidak dijadikan oleh yang lainnya ni Allah. Tiada dengan memberi bekas, maksudnya tiada dengan dijadikan oleh yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ada ni tidak diciptakan oleh yang lain daripada Allah. Macam kita ni ada juga. Bukan tak ada, kita ni ada, tetapi ada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sebenar-benar kata ada. Itu betulah. Orang-orang tasawuf dia anggapan dunia ni tak ada sebab dipandang hakikat. Adapun secara zahir ni adalah. Tetapi di segi hakikat yang sebenarnya tak ada. Sebab kita ni ada dijadikan oleh Allah. Berarti sebelum ni kita tak ada. Akan datang kita tak ada juga. Mana dikapik antara tak dua tak ada ni, maka dihukumkan tak ada. Itu pada pandangannya. Sebab itu di dalam hati dia hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi ke peringkat ini bukan seberang orang, bukan macam kita. Kita ni dalam semayang khayal. Sah kata dalam zikir, sah dalam kehidupan kita seharian. Adapun mereka ini kehidupan dia seharian, apatah lagi dalam solat, dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah sahaja. Jika sampai ke peringkat ini, maka selamatlah dia daripada dugaan-dugaan dunia, dugaan-dugaan syaitan. Sebab itu Tuhan iktirafkan dia, laisa laka alaihim sultan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku, hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibersihkan hatinya daripada aghyad dan aqdar, mereka ini masalah nabi itu lebih lagi syaitan dah boleh menguasai para sahabat dan sebagainya. Alaihissalam, tidaklah di atas, bagi engkau di atas mereka itu hamba aku tadi sultan, menguasai, mengerasi. Tak boleh. Sebab itulah orang-orang dulu dia berusaha sampai ke peringkat tu, maka selamat daripada dugaan-dugaan syaitan. Mana berarti syaitan tu di bawah arahan dia, nafsu tu di bawah arahan dia. Kalau kita ni lain, kita ni duduk di bawah nafsu kan. Kadang-kadang rasa rajin, kadang-kadang rasa malas. Sebab apa? Nafsu tu menguasai pada diri kita. Tetapi kalau kita dapat kontrolkan nafsu kita, maka kita akan kita sentiasa dalam keadaan kebaikan. Kalau kita nak makan, kontrol nafsu. Makanan ni bagus ke tak bagus? Halal ke haram? Mana kita akan kontrol. Nak tengok, kita kontrol nafsu kita. Nak tengok, kamu tengok boleh. Syarat kamu tengok benda halal. Kontrol nafsu pula. Kalau kita dah, kita nafsu kontrol. Bila nafsu kontrol, dia suruh macam-macam kita buat. Sebab itulah, usahakan. Jadi, berarti ada kita ni tidak sebenar-benar dikatakan ada. Itu kena faham. Sebab itulah, sebenar-benar adanya adalah Allah. Sebab apa? Allah ada tidak dengan dijadikan oleh yang lain. Itu maksudnya. Lagi yang tiada menerima Adam. Apa maksud Adam? Tiada.
tiada tu orang kata badal, mana tafsir pada kata Adam tu. Tu kena ingat. Yang pertama, ada Allah adalah tidak dijadikan oleh yang lain. Kan? Ha. Berarti Allah ada Allah Samad lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yang yulad itu tidak diperanakkan. Mana Allah tidak dijadikan oleh siapa-siapa. Ha. Lagi Allah juga ada Allah juga tiada menerima, tak terima. Adam jadi tiada pada sedia kala. Maknanya Allah subhanahu Allah subhanahu zat Allah subhanahu wa taala, zat Allah ini ada ni tidak didahului oleh tiada. Boleh faham tak agak-agak? Agak-agak boleh faham tak? Maknanya ada Allah, zat Allah ada ni maknanya ada pada sedia kala. Mana tidak didahului oleh tiada dahulu. Ha, kena faham? Ha, tak ada dulu. Mana macam kita ni? Kita ada tak? Ada tak sekarang ni? Ada. Tapi ada kita macam mana? Ada tarikh. Maknanya katakanlah kita lahir tahun berapa? Kata seorang lahir tahun 90. Ada. Lahir tahun 90. Sebelum tahun 90 ada tak? Tak ada. Berarti tak ada tu sebelum ada. Boleh? Adapun Allah Subhanahu wa taala ada, tidak ada dulu. Maknanya tidak didahului oleh tak ada. Ha, apa tu? Macam mana? Sedekala lagi dah ada. Tak tahu bin. Bukan kata dulu tu tak ada, baru ni ada je. Berarti ada Allah Subhanahu taala ada permulaan, ada tarikh. Sedangkan Allah Subhanahu adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada tarikh permulaannya. Tidak ada. Ha, itu maksud ada tiada mana tiada menerima Adam, mana tidak terima tiada. Pada sediakala lagi, sejak azali lagi. Dan pada sentiasa, mana tak menerima senantiasa, seterusnya. Senantiasa mana seterusnya. Sampai ke bila-bila masa. Maknanya sejak lagi, sejak azali lagi adanya Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni pun ada, akan datang pun ada, seterusnya bila-bila masa ada. Maknanya Allah tidak ada penghujung. Tiada tempoh adanya Allah Subhanahu wa taala tiada. Adapun kita didahului oleh tiada, mana dulu kita tak ada, sekarang kita ada, sekejap lagi tak ada pula. Ah, sebab itulah kita ni makhluk, kita ni baru sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kita ni ada pada majazi, tidak pada hakiki. Tidak sebenar-benar dikatakan ada kerana kita ni majaz. Sebab dengan kita ada ni disebabkan Allah apa ni mengadakan kita. Kalau Tuhan nak meniadakan kita, tak ada itu. Aku tahu masa kita berjalan, masa kita berlari, masa kita boleh makan, dengan sebab Tuhan menghendaki masa adakan lagi. Kalau Tuhan nak menghendakikan kita ini tak ada, tak ada lah kita. Sebab tu orang yang hati hening, hati yang bersih, orang yang sampai ke peringkat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak nampak hanya Allah. Wa ma raaitu syai'an illa wa raaitu Allah qabla. Wa ma raaitu syai'an illa wa raaitu Allah ba'da. Itu dalam kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Aku tak tengok sesuatu melainkan aku lihat Allah dahulu. Dan aku tak tengok sesuatu mereka akan lihat ke Allah Subhanahu taala, syuhudkan kepada Allah Subhanahu taala kemudiannya. Mana Allah kekal abadi. Allah sediakala. Selain semuanya binasa belaka. Itulah tanda-tanda. Baik. Itu dari segi keyakinan kita. Jadi kesimpulannya, biar kita yakin sungguh-sungguh bahawa Allah Subhanahu wa taala ada itu tanpa diciptakan oleh sesiapa sekalipun.
Dan ada Allah juga tidak ada tarikh permulaan dan tidak ada tarikh penghujungnya, akhir-akhirnya tak ada. Senantiasa kana Allah wa la syai'a ma'ah kama kana alaihi. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dan tidak ada sesuatu serta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga kana alaihi al-an wa huwa al-an kana alaihi, mana Allah ni ada seperti mana dahulu. Sekarang dulu macam mana, sekarang ni macam tu juga. Sekarang ni macam mana, dulu macam tu juga. Akan datang macam sama aje. Tidak ada perbezaan. Betul lah orang kata dengar-dengar saja, tapi tak pernah dengar daripada orang tu sendiri, dengar daripada orang-orang. Ada setengah dia mendakwa, aku ni tua daripada Tuhan setahun. Contoh ni lah, Masya Allah. Ini pahaman-pahaman yang sesat. Mana boleh kata tua kita daripada Tuhan setahun. Lebih-lebih lagi mengiktikadkan bahawa Allah itu Tuhan tu ada tiga. Itu lagi lah seperti mana Kristian tu lah. Dan adapun mengiktikadkan lagi Tuhan itu berkehendak ataupun berhajat kepada makhluk pun sama juga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kaya Allah kaya mutlak, tidak perlu kepada siapa-siapa. Habis itu. Itu dari segi pahaman tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita i'tiqad seperti mana orang yang falsafah dia mengatakan alam ini semula jadi, tak ada Tuhan. Kita boleh sebut juga alam semula jadi, itu semula jadi sebab sejak dijadikan. Bukan maksud semula jadi itu tak ada pencipta, jangan silap faham. Kalau kita guna istilah semula jadi, istilah kata tidak ada pencipta, itu kafir. Ada pun kita gunakan semua jadi pada pihak sejak dia jadi itu memang pengadilan macam tu. Itu lain. Itu maksud dia lain. Itu kena faham. Tapi jangan kita selalu guna pula, nanti kan takut orang macam-macam dengan orang lain pula kan. Itulah istilah-istilah menyebabkan supaya akidah orang Islam ni supaya lari daripada akidah yang sebenar. Itu akidah falsafah. Baik. Jadi kita yakin dah tadi tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah ada, tidak ada siapa-siapa yang menjadi menciptakan dia, dan dia ada juga tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia senantiasa ada sejak dahulu, sejak sekarang dan akan ada seterusnya, senantiasa mana sediakala dan kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada tarikh, tidak ada tempoh, adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Itu di segi pegangan kita. Dan Allah juga dahulu macam mana, sekarang ni macam tu juga, akan datang pun macam tu juga. Sebab tu kita kena i'tiqad, kena faham betul-betul bahawa Allah tidak sama sekali duduk bersila di atas arasy. Sebab sebelumnya Allah menjadikan aras, tidak ada siapa, tidak ada siapa. Hanya yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu baru Allah menjadikan makhluk ini, alam ini. Berarti takkan Allah dahulu tak ada tempat, tak ada tempat di mana-mana tempat, sedangkan bila Allah jadikan aras, waktu itu pindah untuk atas aras. Ada ke tak? Tidak macam tu. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu serta yang dengan Allah. Berarti Tuhan tidak berhajat kepada apa sahaja di benda makhluk. Tidak sama sekali. Apa Tuhan sebut tu? Itu makna lain. Bukan makna pada zahir. Maknanya Allah memerintah, Allah ada kuasa, Allah menjaga. Itu pada istilah mata, istilah tangan, istilah bersama. Bersama tu di segi wallahu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Itu maksudnya Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa melihat, mendengar apa yang kita buat. Itu maksud lain, bukan maksud serta dengan kita. Di mana pun Tuhan bersama. Bahkan sejuta orang, sejuta Tuhan, hanya tu. Maksudnya. Baiklah, itu dari segi pahaman. Baik, itu satu. Dan yang kedua, dan wujud itu, apa wujud? Wujud-wujud itu ialah sifat, bukan zat. Itu sifat yang subutiyah. Wujud adalah sifat
yang subutiyah, yang sabit, yang tetap, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan sifat tadi, atas diri zat. Satu sifat, seperti mana kita ni? Kalau kita bersifat dengan ada, adalah kita sekarang ni. Kalau kita tak bersifat dengan ada, matilah kita. Ha, macam itulah. Wujud ni satu sifat yang sebuti, yang sabit, yang tetap, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas dirinya. Mana kalau zat yang bersifat dengan ada, maka adalah zat. Adalah macam kita, adalah diri kita. Tiada ia sifat tu makna yang lebih atas zat. Bukan kata ada apa? Ada sifat. Ada sifat tu, ada Allah, ada sifat-sifat yang lain. Tidak, mana maksud ada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada huraian dalam apa namanya? Kata Imam Asy'ari. Dan memadai akan mukallaf bahawa memadai mana mencukupi, cukup dah, tak perlu kita nak lebih panjang lagi. Dia kata apa? Mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mawjud. Kalau soal mawjud ni wujud lah. Sebab ada setengah ada seorang ulama, kata ulama dia lah. Dia mengkritikkan, kata jangan kita guna istilah mawujud. Sebab mawujud tu di segi bahasa Arab ya, diadakan. Mawujud tu maksudnya diadakan. Tapi maksud kita di sini bukan maksud mawujud tu maksud diadakan, maksudnya ada sahaja. Mawujud mana ada. Kena tulis kat situ, ada. Mana yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala ada sebagai wujud yang tiada tasawur, yang tiada tergambar pada akal, ternafinya, ternafi Allah. Agak-agak boleh faham kan? Mana kita yakin mengetahuikan bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud, ada, akan sebagai ada, tidak tergambar sama sekali, tidak terfikir dalam akal kita sama sekali, ternafinya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, mana senantiasa dalam fikiran kita, dalam akidah kita kena pegang bahawa Allah ada senantiasa. Itu maksud kita. Dan wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa wujud itu ain zat atau lain daripada zatnya. Kerana demikian itu setengah daripada ghawamidi ilmil kalam. Itu bahasa Arab. Ghawamid ilmil kalam. Ghawami bahasa kalau Kelantan yang panggil ghawami. Itu bahasa Arab tu. Ada orang Arab sini. Ghawami, ghawami. Ghawami itu mana benda susah. Benda ilmu halus, benda yang dalam, benda yang tak boleh banyak orang biasa tak tahu, benda rumit, benda susah. Jadi maknanya kata ulama, kata musannif, tidak wajib datang kita kena tahu ain tu ain zat ke ain lain daripada zat. Tak perlu dibahas, tak perlu kita kena tahu secara mendalam. Cuma hanya wajib datang kita beriktikad bahawa Allah ada. Dah cukup. Tak payah bahas tentang ada tu ada zat ke ada sifat. Ada bahasanya tu. Kalau kita nak tahu secara panjang lebar, kena betul-betul duduk tumpu, duduk pondok. Itu bahas tentang betul-betul kita nak memahami tentang tentang sifat secara halus. Kalau kita nak bahas kat sini mungkin pening kepala. Hari ini ngaji, esok minggu depan tak datang, pening ngaji sifat 20. Berarti kita kena sampai sifat 20 ni dia kena kemahuan ini, dia perlu kepada akal. Sebab tu kata senang ulama, wajib kita kenal Allah tu dengan gunakan akal. Berarti kalau orang tak ada akal, tak wajib kenal. Orang gila tak wajib kenal Tuhan. Orang wakal saja sebab dia gunakan akal. Ada berkata sunnah ulama pula, syarak mewajibkan. Baik itu. Berarti kita kena perlu fikir.
Baiklah, jadi kesimpulannya saya nak kita kat sini, ulama tidak mewajibkan supaya kita nak tahu tentang wujud tu wujud apa, wujud zat ke wujud sifat, itu tidak wajibkan. Hanya wajib datang kita beriktikad bahawa Allah wujud selama-lamanya, pada sediakala dan seterusnya. Itu saja. Wujud Allah tidak dijadikan oleh sesiapa dan tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Dah selesai. Tak susah pun, senang saja. Cuma dihurai panjang lebar ni supaya kita betul-betul faham, jangan kita ada kekeliruan. Itu sahaja. Baik. Jadi kesimpulannya kita yakin macam tadi dah. Jangan kita teragak-agak syak wasangka tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalau orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana orang kafir-kafir kan, orang awak kajian tu, sains buat kajian, kalau dia betul-betul cari kebenaran, kebenaran atas dunia ni ada Tuhan ke tidak, kalau betul-betul dia cari kebenaran itu, pasti dia akan jumpa. Pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata mana-mana ada benda jadi dengan sendiri. Tak ada satu benda, satu makhluk ni, alam ni jadinya dengan sendiri tanpa diciptakan. Betul kalau orang ni saya dengan dapat hidayah tu, sebab itulah Tuhan dia nampak dan dia cari kebenaran. Tapi kalau nak setakat nak cari kemegahan, cari pangkat ya, tak nampak, tak jumpa. Betul kalau orang yang mengajar sains, mengajar apa saja ilmu dunia tapi kena kaitkan dengan agama, maka dia akan lebih mantap lagi akidah dia sebab dia nampak. Lebih-lebih lagi ahli sains ni nampak hujan sana hujan sini, petir sana petir sini, musim ni macam ni macam ni. Kalau dia kait dengan agama, kait dengan akidah, maka akidah dia lebih mantap sebab dia lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah menguruskan semuanya. Mentadbirkan semuanya. Tetapi kalau tidak ada akidah, tidak ada pegangan yang beriman kepada Allah, maka dia tidak nampak. Yang dia nampak hanya alam sahaja. Itu dia terdinding, dia tidak nampak, tidak mata hati dia tertutup. Tapi tak apa-apa ramai dah. Kalau betul-betul dia buat kerja sungguh-sungguh nak cari kebenaran, ketuhanan tentang alam ni, pasti dia akan jumpa. Ajaiban alam. Habis. Demikian juga kita kan, kita dah Tuhan jadikan iman, dah lahir dalam keadaan Islam. Iman belum lagi. Dalam Islam dah. Patutlah kita kena bersyukur, kita kena lebih lagi mantap kita. Pegangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang lain. Sedangkan kita ni masalah jauh beza kan. Sedangkan orang kafir buat kajian dapat beriman, kita orang Islam tak nak buat kajian, tak nak perhatikan tentang alam-alam atau tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala di atas, untuk menunjukkan di atas kekuasaan Allah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak nak perhati. Kita setakat pagi petang malam siang makan tidur bermewah, berikut hawa nafsu semata-mata. Itu tak memadai lah. Tak padan langsung dengan Tuhan jadikan kita seorang Muslim. Betul orang-orang yang masuk Islam, betul iman dia kuat sebab dia yakin sungguh-sungguh kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan akidah dia memang tak boleh. Adapun kita ni banyak. Kan orang lain boleh masuk Islam, orang Islam sendiri boleh masuk Kristian. Astagfirullahalazim. Nampak? Kan? Orang Kristian masuk Islam, orang Islam masuk Kristian, terbalik. Kan? Boleh jadi. Sebab apa? Dia tidak yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Itu di segi wajib. Dan mustahil lawannya, iaitu tiada ada. Itu kena ingat dah. Adam, ya artinya tiada ada. Mustahil mana kita dah faham dah awal-awal. Mustahil makna dia apa? Perkara yang tak diterima oleh akal adanya.
Maknanya akal kita tidak menerima sama sekali mengatakan Allah mengatakan benda itu ada. Seperti kata lemah, buta. Sifat-sifat sedemikian itu kita tak terima sama sekali mengatakan sifat itu ada di Allah, di zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu juga tiada ada. Mana tak ketiadaan, tiada ke tiada apa ni wujudnya Allah Subhanahu wa taala pun termasuk dalam kata mustahil, sebab dalil-dalilnya akan disebutkan. Sebab kan di antaranya kita dah mengetahui tentang dalilnya, tentang diri kita sendiri menunjukkan di atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak wujud, pastikan alam ini tidak akan wujud. Sebab Allah tak siapa yang menjadikan. Inilah tandanya ada adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Itu mustahil, jangan terima sama sekali, tak boleh terima. Dan dalil atas wujud Allah Subhanahu wa taala itu segala makhluk ini. Bahasa panjang ya. Allah. Surat 8. Muka surat 8 barisan yang ke-8 daripada atas ke bawah. Muka surat 8 barisan yang ke-8 daripada atas ke bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia anggota engkau tu, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi anggota engkau. Ini nasihat daripada musannif. Setelah kita dah tahu tentang ancaman tahdid Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita jaga mata, menakutkan supaya kita sentiasa jaga mata, sebab dengan sebabkan mata inilah rosaknya hati kita. Bila rosaknya hati, maka rosaklah segala-galanya. Sebab hati itu punca ataupun raja bagi segala anggota zahir ini. Itu perlu untuk menjaga hati. Jadi di antaranya misalnya dia suruh kita kena, dia kata hendaklah menilik perhati oleh engkau kepada segala gota engkau, segala gota kita yang 7 tu, mata kita, telinga kita, tangan kita, lidah kita, mulut kita, tak kaki kita, perut kita, semua kena jaga. Tengok, dia kata dengan apa pekerjaan yang patut, perkara yang patut ia nak buat. Kita tengok, kena perhati anggota kita, senantiasa kena jaga. Oh, kalau kita dapat jaga ni, Masya Allah, baik sungguh. Berarti kalau kita nak buat sesuatu, kena tengok dulu. Kaki nak melangkah, nak berjalan, tengok lagi ke mana tu. Tengok dulu tempat yang kita nak pergi tu baik ke tidak baik. Kalau baik, jalan. Macam kita datang ke majlis ilmu ni, baik dia tu. Setiap perjalanan, langkah satu langkah demi satu langkah kita jalan ke tempat ni, dikirakan satu langkah likulli qadamin sedekah. Satu langkah kira satu sedekah, satu langkah kira satu sedekah. Yang dekat ni, atas selama atas, pusing seluruh sekolah dulu. Jadi, dikira sedekah. Belum dikirakan lagi setiap mana tumbuh-tumbuhan, debu-debu yang lekat di kaki yang berjumpa dengan kita, semua ni akan menjadi saksi kita di akhirat. Besar.
Sebaliknya kalau kita gunakan kaki kita, gunakan ke tempat-tempat hiburan, tempat kelalaian, maka samalah tu. Sama juga dia jadi saksi. Sebab setiap gerak-gerik kita akan menjadi saksi oleh anggota kita. Sama ada baik atau penjahat. Baiklah. Betul semuanya, so kita perhati. Tengok apa pekerjaan yang patut dibuat. Ha. Kalau haram jangan, kalau halal silakan. Kalau baik silakan. Demikian juga urusan pekerjaan kita. Kalau kita niat baik, urusan kita bekerja tu dah jadi ibadah. Sebab kita cari rezeki untuk menafkahkan tanggungjawab kita, anak bini kita, halal. Tapi kalau urusan kita haram, jangan pergi. Ha, sama juga. Ha, betul, kena jaga baik-baik. Dan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya, bagi anggota? Apa faedah di sebaliknya? Balasan-balasan yang bila kita buat benda tu, apa balasan terhadap anggota kita? Berarti kita perlu, kita kena perhati juga. Yang pertama kita perhatikan yang kita nak buat tu betul ke tidak, halal ke haram, dibenarkan ke atau tidak. Itu satu. Yang kedua, bila buat benda tu, apa akibat di sebaliknya? Apa balasan sebaliknya daripada pekerjaan tu, urusan tu, benda tu? Maka kita kena perhati, barulah selamat kita. Ini nak didemakan apa nama? La yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Awak selamat saja. Tidak ada manfaat harta benda melainkan mereka yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya sejahtera. Aman daripada sifat-sifat yang mazmum anggota di seluruhnya. Sebab itulah bila hatinya tidak sejahtera, dengan sebab hatilah akan rota anggota yang lain menjadi rosak. Sebab itu Tuhan nak bakarkan hati, perlu kena bakarkan dahulu yang di luarnya. Sebab nak masuk ke dalam, kena bakar hak luar dulu. Betul tak? Apa nama? Wailul likulli humazatil humazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullah allati tattali'u 'alal afidah. Ini ya, Tuhan nak bakarkan hati, tapi nak bakar hati kena melalui anggota-anggota yang lain dahulu. Sebab anggota lain kat luar. Demikian juga seperti mana orang operik, orang bedah barang dalam, mesti kena bedah hak luar dulu. Takkan ambil barang dalam, mesti melalui luar dulu. Macam tu jugalah. Jadi kalau hatinya tidak sejahtera, maka anggota yang lain turut tidak sejahtera, tidak selamat juga. Lepas tu lah kita kena betul-betul jaga hati. Jadi hatilah seraja-raja. Jadi kena berhati betul-betul. Jangan bila nak je terus jalan. Fikir dulu, baik ke tidak baik, boleh ke tak boleh. Tangan kita nak guna, nak pakai, nak buat sesuatu, kena berhati dulu. Nak ambil barang ni, barang orang ke barang aku? Contohnya, maka kena berhati juga. Nak buat sesuatu benda, makan, nak tengok, nak mendengar pun kena perhati juga. Apa kita dengar tu baik ke tak baik, dapat pahala ke tak dapat dosa. Tengok pun sama juga. Maka setiap anggota kita kena perhati, barulah selamat wal afiat. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, pada anggota tu, dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Mana yang dinanti? Pekerjaan yang dinanti, yang ini balasan. Pekerjaan yang dinantikan, yang ini balasan daripada perbuatan yang kita lakukan itu. Itu pekerjaan yang dinantikan, mana balasan?
Kalau kita buat atas dunia ini kebaikan, tunggu je nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan syurga di akhirat. Kalau atas dunia ini kita suka melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat kalau Tuhan tak maafkan kita, maka na'udzubillah lah. Takut. Sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa-siapa yang buat kebaikan sebesar zarah, maka dia akan dapat balasannya. Dia akan lihat kebaikan dia walaupun sekecil. Tak mesti besar, kecil pun kena juga dapat juga. Apatah lagi benda besar. Di antara satu kebaikan kita buang sampah daripada jalan, daripada perkara yang menyakitkan orang. Daripada, contoh kita buang sampah daripada surau, kita buang sampah daripada jalan, bukan buang sampah di jalan yang silap faham. Itu satu kebaikan walaupun orang tak nampak. Ini orang nampak baru bukan menyapu, tak jadi. Tak jadi. Kita zikir, sama juga. Orang ada tak ada, kita zikir. Jangan tunggu orang ada, baru kita zikir. Baik. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan dapat balasan di akhirat. Walaupun sekecil kebaikan sekalipun. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa-siapa yang buat kejahatan sebesar zarah aja, kecil. Besar kalau sekarang ni, kalau zaman dulu ditafsir dengan semut apa ni, biji sawi kecil, ya, kecil. Sekarang atom lah, atom ni kecil, paling kecil sekali. Ataupun abuk matahari, kita tengok tu abuk kan, kecil. Sebesar tu, apatah lagi benda sebesar, lebih besar daripada tu lagi, maka kecil pun Tuhan akan balas, apatah lagi sebesar-besar daripada besar tu. Sebab itulah, kalau boleh kita senantiasa, orang kata muraqabah. Di antara peringkat muraqabah diri kita yang peringkat bawahan ni, muraqabah pada diri kita, memuraqabah pada segala anggota kita, apa kita nak buat, kita fikir dulu. Itu muraqabah. Tadi ada peringkat bawahan. Ada orang yang atasan, muraqabah dia lain. Macam mana? Wallahualam, saya pun tak tahu sampai tahap tu. Ada lagi. Adapun kita bawahan ni, muraqabah peringkat kita, kena perhatikan segala anggota kita. Apa yang kita nak buat, kena perhatikan. Betul, buatkan, silakan. Kalau tak betul, jangan buat. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jagalah perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perbuatan kita, sama ada langkah kita, perjalanan kita, makanan kita, semua kena jaga. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan peliharaan yang bersangatan. Kalau benda itu besar, maksiat. Agak-agak maksiat itu besar, kecil agak-agak. Kita nak jaga. Besar? Besar. Kalau dapat jaga, pasti kena persengatan. Mana kita betul-betul jaga anggota kita ni, nak jaga pun kena kuat juga. Kalau benda kecil taklah kuat sangat. Maka bila besar, perlulah lebih kuat. Betulah. Maksiat yang paling yang bahaya sekali adalah riya. Riya. Maksiat di luar kemungkinan orang dapat jaga, arak dia tak minum, mungkin dadah dia tak hisap kan? Bunuh orang mungkin tak berlaku. Apalagi caci orang kemungkinan lah kan, tak ada. Tetapi yang berat sekali hati. Tapi bila hatinya ada si kotor tadi, maka dia akan, walaupun zahirnya itu dalam masjid, zahirnya dalam surau, di samping apa nama, dalam masjid menunggu waktu isyak, tangan duduk sebeh, mulut cakap. Tangan duduk sebeh ni, tangan dia duduk sebeh, mulut tak duduk sebeh pun, mulut dia duduk sembang kan. Hati-hati, hati sembang, hati zikir ke hati sembang? Jual-jual. Tangan ni, mulut ni tengah mengumpat orang. Berarti tak badan dengan tangan dia berzikir, mulut duduk mengumpat.
Dapat dosa bunuh, dapat dosa memaki hamun, dapat dosa apa lagi? Fitnah dan sebagainya. Sebab apa? Kita sambung cerita. Kita tengok sesuatu benda, kita sambung cerita. Itu nama dia. Kalau orang tu berlaku apa nama cerita pembunuhan, kalau pembunuhan tu tak betul, kita dapat juga pahala tu. Dapat juga bahagian tu. Kalau fitnah, kita sambung dapat juga. Berarti dalam masjid orang boleh melakukan dosa-dosa sedemikian. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan membunuh, walaupun dia tak melakukan perbuatan memfitnah, walaupun dia tak memperbuatan memaki hamun, tetapi dosa-dosa sedemikian terdapat juga. Sebab dia sambung cerita. Betul perlu setiap pendengaran kita, kita kena betul-betul selidik betul atau tidak. Kalau betul kita nak tegur, baik direct dengan dia. Jangan kita sambung. Kalau tak dapat tegur dengan direct, diam. Jangan kita domain ke belakang, sambung-sambung, pas sambung-sambung. Yang cerita kadang-kadang. Itulah jangan. Kita boleh tegur direct, tegur direct. Kalau tak tegur, tak dapat tegur dengan direct, bagi sorak, bagi sorak. Dan sebagainya lah. Tapi yang penting, kalau kita tak dapat sedemikian, jangan kita sambung cerita. Setakat kita nak saya nak hiburkan hati kita, jangan sama sekali. Sebab takut-takut di akhirat kita tunggu kita. Tunggu dia. Bahaya nanti. Dan banyak tu benda-benda yang berlaku di masyarakat kita. Lebih teruk lagi kalau dalam majlis ilmu dia duduk sembang ke belakang. Itu masalah pula tu. Habis. Jadi nak cerita sini, kalau benda tu besar, suatu maksiat, maka sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, maka perlulah anggota kita ni betul-betul jaga sungguh-sungguh. Tak boleh kita sambil lewa kata mengabaikan. Sebab setiap anggota kita ni diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita sama sekali mengkhianatkan amanah yang Tuhan bagikan kita ini. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya mahligai syurga. Apa dia pekerjaan yang dinanti-nantikan oleh kaki? Pekerjaan atau perkara-perkara yang dinanti-nantikan oleh kaki ialah berjalan ke dalam jalan pergi ke kebun syurga dan mahligainya istana-istana syurga. Inilah yang kita tunggu. Balasan-balasan yang ditunggu-tunggukan ialah masuk ke syurga, jalan ke sana, jalan ke sini dalam kebun-kebun syurga dan istana syurga, istana-istana dalam syurga, dan pergi ke tempat-tempat taman-taman, kebun-kebun mana taman-taman syurga. Sebetulnya kata Nabi, siapa-siapa yang nak masuk taman-taman syurga, perlulah. Sebetulnya Nabi kata, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lalu di satu kebun syurga, hendaklah kamu kalau bahasa mudah, singgah, duduk. Jangan kita lepas macam begitu saja. Kita tahu kebun syurga ada kat mana. Apa ni kebun syurga? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa dia riya, apa ni kebun syurga? Hilaqul zikri, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sengaja ulama tafsirkan adalah majlis-majlisul ilmi. Majlis ilmu lah. Tu nama majlis zikir. Majlis yang mengingati kepada Allah. Berarti kita jangan melepasi begitu sahaja, kena singgah. Kalau tahu Tuhan nampak, Tuhan bayangkan skrip television, tunjuk, ni kebun syurga ni, taman-taman syurga ni. Saya rasa tak ada seorang pun lepas daripada kebun syurga. Tapi disebabkan tidak nampak keyakinan ini, walaupun tahu, tapi lalu gitu. Malam ni ada apa hari ni? Dengan cerita sifat 20. Sibuk lah hari ni. Tak sempat. Cuba malam hari ni ada apa? Ada pesta, ada cabutan bertuah,
ada panggil artis-artis untuk datang untuk dengar macam-macam lah benda-benda yang dibuat ni. Maka semuanya anak kecil, anak besar, baby baru lahir pun datang menyaksikan semua. Betul tak? Sebab apa? Itulah disebabkan hatinya sakit, tak nampak. Betul tak? Jadi alhamdulillah betul kita bersyukur kepada Allah. Untuk mana sebab dalam kitab, setiap kali kita datang ke majlis itu, kita dapat ilmu, kita dapat ke tempat majlis ilmu, kita kena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita tengok apa? Kita ingat di hati kita, ini dengan pertolongan Allah aku dapat ke sini. Aku dapat mempelajari ilmu agama. Dengan pertolongan. Inilah kebaikan yang Tuhan bagikan kepada kita. Mayuridillah bi khairan yufaqqihu fid din. Siapa-siapa yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, maka Tuhan berikan kepadanya paham tentang agama. Inilah. Jadi kaki kita yang kita gunakan nanti ke dalam kebun ke kebun-kebun taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah kita akan dapat berjalan di taman-taman syurga yang sebenar-benarnya. Sudu man tarman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata sila hadisnya. Siapa-siapa yang berjalan itu menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Itu hadis. Betul lah. Dapat kemanisan, kelazatan ni kalau Tuhan bagikan keyakinan betul-betul, susah, payah, sakit, demam datang. Seperti mana majlis-majlis tunggu-tunggu saya di Kelantan, majlis tasawuf yang datang ngaji itu bukan dekat-dekat, dia ngajar di gunung. Yang datang ngaji daripada Pengelan Cepa, Pasir Mas, Besut, tu jauh. Kalau orang Kelantan tahu lah kawasan gunung kan. Orang Kelantan sini ada? Ada? Ada orang kenal kat sini? Tak ada? Tak apalah. Jadi maknanya jauh datang tu, sedangkan hujan tu lebat, susah payah. Maka dia datang balik pukul berapa kan. Ada seorang kawan saya ni daripada Rata Panjang, habis kelas pukul 10.30, start pada pukul 8. Begitu pergi awal lah sebab saya ngorek asal ni. Habis kelas pukul 10.30, balik-balik naik motor pula tu, hujan lebat lagi sampai ke Rata Panjang pukul apa, pukul 1 pagi. Satu pagi tu seorang sunyi sepi, jumpa dengan apa nama askar yang roblok tu tengah jalan dekat sebelum nak lepas pada custom. Seko ada lepas pakai serbannya, tak apa, tak pakai topi pun. Maknanya nak ceritanya apa? Mujahadah, bila rasa kemanisan dalam menuntut ilmu, walaupun digoda dengan hujan, digoda dengan sakit, digoda dengan kepayahan, tetap dia berjalan. Mana dia adalah dugaan-dugaan Tuhan nak ujikan kita. Adakah kita sebenar-benar cinta kepada ilmu atau tidak? Kan? Sebab itulah. Kalau boleh jangan kita cuti. Lain kalau ada sebab yang tak boleh dielakkan. Kan? Seperti mana sakit ciri berin kan. Tak ada dasi pula nanti kita nak pula kan. Kenduri kematian dan sebagainya. Tetapi kalau tak ada apa-apa jangan. Sebab apa? Takut Tuhan bala kan. Bila hari rasa sekali cuti tanpa sebab, dia akan datang dia akan cuti lagi. Cuba perhati betul atau tidak saya cakap. Dia akan rasa manis, sedap juga cuti ya. Kalau kita istiqomah, bila kita istiqomah hari-hari, bila tinggal sehari, Allah ruginya lah, tak dapat itulah, ya Allah bagilah aku berapa ini. Dia rasa macam tu, rasa rugi itulah namanya kemanisan dalam pengajian. Demikian ya, tunggu saya ni jarang cuti. Walaupun dia daripada Thailand pergi ziarah anak dia kat pondok Thailand, datang aja malam Rabu tu, kok mana pun dia cari jalan supaya dapat kelas juga malam tu. Sebab apa? Seronok. Bangun sampai tak larat dan nak berjalan. Anak kata, ya biarlah. Rasa tak boleh. Kerja dia mengajar, dia seronok pula. Ngajar sihat. Mula-mula, bismillahirrahmanirrahim. Tak larat.
Bila sampai tengah je, suara macam orang tak sakit. Sebab apa? Keseronokan dia. Kita dengar haji ni, bila nak habis? Bila nak habis? Suara kita tak seronok kan? Bila? Betul lah kalau boleh usahakan sampai ke peringkat dapat kemanisan. Barulah. Demikian ibadat-ibadat yang lain pun sama jugalah. Habis. Dan ada pun tangan itu dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga dan minuman-minuman syurga. Betul lah, tangan kita gunakan perkara-perkara yang baik. Pegang kitab, pegang Quran, baca, memimpin orang ke tempat kebaikan. Orang buta tak nampak jalan, kita tolong pegang. Ini tidak nampak teranjang sendiri pun jatuh ke bawah. Binatang mana pula lah sepak aku. Entahlah tak nampak kan. Kesian kita nampak dia, kita tolong. Atuk nak gimana tu? Telah dia tua lah. Jangan orang muda apa yang atuk mampu nanti. Orang pimpin dia selitah jalan. Kan? Dapat pahala. Nanti kita tua nanti macam tu juga orang buat kat kita. So timan ada seorang. Dia biasanya orang buta ni Tuhan bagikan dia otak bijak, kuat ingatan. Tu orang buta. Tapi jangan jadi buta pula ni. Kalau tu buta asal, Tuhan bagi dia bijak otak. Otak bijak. Jadi dia hafal, hafal Quran, masya-Allah. Tebuklah mana-mana pun boleh jalan, boleh keluar. Boleh tembus. Sebab apa? Dia boleh ingat. Dan dia boleh kenal duit tu, duit dia, duit dia. Kita ni kalau malam tak nampak duit kita apa-apa. Dia walaupun dia tak pernah jumpa duit, tapi dia boleh kenal duit. Masya-Allah, Tuhan bagi dia hebat. Orang bagi dia balik duit, duit tak cukup. Duit RM5. Ini duit macam tak cukup ni duit. Ada bukan saya cerita dia memang betul lah. Dia naik taksi. Orang ini duit besar. Dia tahu duit. Dia pegang duit. Dia sapu. Dia besar kan. Macam dia rasa. Tuhan bagi dia rasa. Dia kenal. Baiklah. Jadi maknanya gunakanlah tangan kita untuk kebaikan lah. Barulah nanti di akhirat Tuhan balaskan kepada kita. Dapat mencapai, dapat mengambil buah-buah syurga dan minuman-minuman syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Telinga kita, kalau kita gunakan telinga untuk kebaikan, maka Tuhan akan balaskan dari akhirat yang akan mendengarkan kalam Allah. Siapa-siapa nak mendengarkan kalam Allah di akhirat, maka dia perlu banyaklah dengar-dengar kebaikan, dengan Al-Quran, dengan nasihat, dengan hadis dan sebagainya. Maka di akhirat dia akan mendengarkan dengar-dengar kalam Allah. Kalam Nabi Daud, bacaan Nabi Daud, bacaan Nabi kita lebih lagi. Dan orang-orang yang disuruh oleh Allah SWT akan membaca kitab masing-masing. Dan nikmat kemuncak sekali adalah memandangkan zat Allah Subhanahu wa taala dan mendengar kalam Allah. Dapat ni Allah. Tak dibayangkan macam mana wallah. Kita minta kepada Allah biar kita dapat ya. Maka mata hanya saja ia kerana memandangkan kepada zat Allah di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan malaikat yang baharu. Maknanya mata kita kalau kita dapat mengawal, dapat menjaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kita akan dapat masuk syurga dan kita akan dapat memandangkan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga yang tidak boleh digambarkan kelakuan macam mana, keadaan macam mana yang kita boleh tengok. Adakah kita tengok ke depan, tengok ke belakang, tengok ke tepi? Tidak sama sekali. Jangan kita anggap bahawa masalah kita, bila kita dapat lihat, dapat memandangkan wajah zat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita duduk depan raja. Bukan macam tu. Kena ingat faham, ada setengah orang. Adakah ustaz macam kita tengok raja ke? Tak. Raja di depan. Kita duduk ni berdepan dengan kita memandang ke depan. Adapun memandangkan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke tepi, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak atas, tidak ke bawah. Macam mana? Wallahu a'lam. Pas Nabi lihat zat Allah di Sidratil Muntaha tu, macam tu juga. Waktu Nabi telah digambarkan zat Allah Subhanahu wa taala macam mana?
Nak tahu? Nak tahu mati dulu masuk surga, nanti balik surga jauh saya. Dan tiada ada di dalam negeri dunia, dan tiada ada di negeri akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan, nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia, sama ada di dunia dan di akhirat, melainkan adalah nikmat memandangkan, menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nikmat yang paling kemuncak sekali, yang nikmat yang paling yang atas sekali, nikmat bidadari dah rasa, nikmat apa nama buah-buahan dah rasa, berbagai-bagai buah-buahan, berbagai-bagai makanan, berbagai-bagai minuman, macam-macam, tetapi tak apa kata, tak tinggi lagi. Lalu Tuhan panggil seluruh hamba-Nya, pergi menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Itu mengikut peringkat masing-masing. Adapun orang, kalau orang bawahan, hanya kalau kata setahun sekali. Orang atasan sebulan sekali, dua minggu sekali, seminggu sekali, hari-hari. Itu mengikut peringkat dia masing-masing. Betul, kalau kita nak tinggi dengan Allah, betul orang dapat syuhud di dunia, syuhud Allah Subhanahu wa taala di hatinya, sentiasa adanya Allah di hati dia, maka dia akan dapat syuhud Allah di akhirat selama senantiasa. Macam kita ni sembahyang lima waktu pun tak dapat, zikir 1100 pun sampai tidur, macam mana nak syuhud? Tak. Bunyi hatu je, tak jalan. Itu bukan syuhud. Habis. Maka patut sangatlah bagi mata yang dinantikan baginya akan sebesar-besar nikmat, maka bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-sehingga pelihara, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Maknanya kita patut kena jaga betul-betul, kena sehabis-habis jaga dan mulia, memuliakan mata itu sehabis mulia. Mana kita betul-betul jaga sungguh, jangan kita mengkotori. Dia kata bahawa tiada dikotori akan dia dengan memandangkan akan yang haram. Jangan sama sekali, maksud kita dia betul-betul lah. Dapat elak-elakkan, tak dapat elak pun macam mana, itu rezeki punya. Jalan-jalan orang tunjuk di hadapan kita pun ngelap, tepiskan pandang, alihkan pandangan tu, jangan buka luas-luas pula mata. Maka kalau kita buka luas, berarti dapatlah habuan dosa. Jadi kesimpulannya, habislah di segi huraian tentang mata. Betul, kita musanah suruh kita selalulah jaga mata. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.